Sama kamu, inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya, roti tidak beragi. Pada waktu orang menyembelih domba, Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu, orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah. Untuk kita, kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu, mereka mempersiapkan Paskah ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu dan Yesus berkata kepada mereka Inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur Sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah, sesudah menyanyikan lagu pujian, "Pergilah mereka ke Bukit Saitun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Tubuh dan Darah Kristus ya, kita rayakan setahun sekali. Namun sebenarnya perayaan ini ya, kita rayakan setiap hari minggu, bahkan ya, setiap hari di gereja ini, ya, dalam perayaan Ekaristi Kudus, ya, di situ kita merayakan peringatan akan wafat dan kebangkitan Kristus. Saudara, saudari kasih, dalam bacaan Injil tahun B, kita mendengar dari Injil Markus. Markus bab 14 ya. Ayat 12 dan seterusnya ya. Ini tidak oleh Markus. Dalam ayat ini tidak dibacakan ya, semuanya ya tidak dikutip dalam perayaan liturgi ini ya. Yang tidak dibacakan ayat 17 sampai 21 ya, mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Ya. Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya tentang siapa yang akan mengkhianati dia. Perikop ini berisi persiapan, persiapan Paskah, ya, perjamuan Paskah, Sebenarnya ya, dialog ya, dialog Yesus dan perjamuan Paskah sendiri. Tentu di sini perjamuan Paskah ya orang Yahudi mengenang peristiwa agung dalam sejarah umat Israel yaitu ketika Allah membebaskan mereka dari Mesir dari perbudakan Mesir. Setiap tahun perayaan ini harus dirayakan. Ya. Dirayakan Paskah ya. Pada ini 14 bulan Nisan. Sudah ada ketentuan ya. bagaimana tadi tanggal 14 sore itu ya, menyembelih ya, domba Paskah. Kemudian petang ketika matahari terbenam barulah ya, perayaan Paskah dirayakan. Berarti kan sudah menginjak tanggal 15 ya, bulan Nisan. Karena orang Yahudi ya, menghitung hari itu mulai 14 petang itu sudah masuk tanggal ya 15. Seperti mana seperti sore hari ini ya sudah dihitung hari Minggu. Perayaan Praskah dilangsungkan mulai matahari terbenam sampai tengah malam. Dan tentu yang dipersiapkan tentu domba domba Paskah ini disembelih di pelataran Bait Allah. Ya, kemudian ya dipanggang. Roti tidak beragi. Tentu punya makna penderitaan bangsa Israel ketika berada di Mesir, sayuran pahit ini melambangkan kepahitan ya, sebagai budak di Mesir dan juga ada apa ini saus yang warnanya menyerupai warna tanah di Mesir ini mengingatkan mereka membuat batu, membuat bata ya, bata dari tanah itu. Ini kerja rodi, kerja paksa ya, orang-orang Israel di Mesir ditindas. Ini mengenai persiapan dan tadi Tuhan Yesus memberi memberi petunjuk ya kepada dua muridnya ya untuk pergi ke kota ya kota Yerusalem Memang perayaan Paskah harus dilangsungkan di dalam kota Yerusalem, ya, bukan di luar kota, namun harus dirayakan di dalam kota Yerusalem. Ya, Dan tentu di situ orang-orang ya sudah menyediakan tempat ya, bagi mungkin pendatang yang akan merayakan Paskah ya, di dalam kota dan Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada dua muridnya dan dua murid melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan Yesus dan semuanya persis terjadi seperti yang disabdakan Tuhan Yesus ya, kepada dua muridnya. Saudara dari yang terkasih, eh, tadi selain lain domba-domba ya, Paskah, roti tidak beragi, sayuran pahit, saus, tentu juga ada anggur, ada siapkan cawan, ada empat ya, kali ya, dalam perayaan Paskah Yahudi itu minum anggur, berarti kan ada ini disiapkan cawan, ketika terjadi perjamuan Paskah. Ini tadi kita melihat Tuhan Yesus memberi makna baru roti dan anggur. Memberi makna baru ya, roti dan anggur. Roti roti yang tidak beragi tidak lagi ya, melambangkan penderitaan ya, ketika berada ya di Mesir Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah, inilah tubuhku. Wah, ini makna baru dari roti, ya. tak beragi sebagai tubuh Tuhan, ya, tubuh Kristus. Demikian juga piala yang berisi anggur. Di sini piala yang ketiga. ya. Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua meminum dari piala itu dan Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku. Ini anggur dimaknai sebagai darah Tuhan. Darah Tuhan juga sebagai darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Tentu kita di sini mengingat dalam bacaan pertama ya mengenai perjanjian perjanjian Sinai yang diadakan Musa ya dengan umat Israel dan dalam perjanjian itu dimeteraikan dengan dengan darah ya, darah binatang yang mereka korbankan sebagian darah diambil ya, untuk disiramkan di tempat persembahan sebagian dipercikkan ya kepada umat Israel ya sebagai perjanjian ya antara umat Israel dengan dengan Allah. Maka di sini darah Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sudah dikasih Tentu apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini mengantisipasi kejadian yang akan segera terjadi, yaitu dalam wapat, dalam wapatnya disalib, karena peristiwa ini kan terjadi ya, malam, pada malam ya, sebelum Tuhan Yesus ya, wapat Maka juga ditegaskan bagian selanjutnya ya dinyatakan soal wafat dan kebangkitannya ya dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Aku tidak akan minum lagi pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru yaitu dalam kerajaan Allah. Maka di sini dinubuatkan akan wafat dan kebangkitannya. Sudah selesai perjamuan Paskah, ya, mereka pergi ke Bukit Jaitun. Saudara jarian kasih, melalui sabda Tuhan ini, ya, Markus mau menyatakan bahwa perayaan Ekaristi ya, yang kita rayakan adalah perjamuan Paskah yang baru, Paskah yang baru, perayaan EKST yang kita rayakan ya setiap minggu, setiap hari sebagai Paskah yang baru ya, menggantikan Paskah ya, lama yaitu Paskah bangsa Yahudi. Wapat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan ini sebagai cara baru dan paripurna ya akan ya, tenangan wafat Tuhan ini sebagai sebagai makna ya dinyatakan di sini ya perjamuan ikaris yang kita rayakan sebagai ya perjamuan paskah yang baru wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan merupakan cara baru dan sempurna dari Allah untuk membebaskan manusia di sini, mau ditegaskan bahwa wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan adalah cara baru dan sempurna dari Allah untuk membebaskan kita, manusia, dari dosa. Ya dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut, jadi pembebasan. Ya. Sebagaimana Paskah dirayakan sebagai Paskah Yahudi, ya, sebagai pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir dengan ditandai rumah Orang Israel ya apa ini pintu ya dua dua apa ini cagak pintu dan ambang ini ditandai darah korban maka malaikat maut ya tidak memasuki ya rumah orang-orang Israel sehingga anak sulung Israel selamat namun berbeda ya dengan anak sulung orang Mesir ya, mati di sini kita melihat peristiwa pembebasan umat Israel dengan cara demikian. Ya. Demikian juga pembebasan kita ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui misteri salibnya, wafat dan kebangkitannya, ya, sungguh sungguh mengagumkan, ya, sungguh luar biasa. Kita dibebaskan dari dari dosa, ya, dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut, sehingga kita mempunyai hubungan kasih yang baru ya, dengan Allah dan sesama. Ini semua terjadi ya berkat ya, korban Tuhan kita Yesus Kristus ya korban salibnya yang setiap kali kita peringati ya, dalam Ekaristi, kita kenangkan, kita rayakan ekaristi perayaan ekaristi sebagai korban Tuhan Yesus dalam membebaskan umat manusia dari dosa, dari maut, dari kegelapan. Dan berkat Tuhan Yesus, kita benar-benar ya -benar menerima rahmat. Maka perayaan ekaristi sungguh ya luar biasa, sungguh agung, sungguh istimewa di situ kita peringati wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kasih kasih ya. kita menyadari ya kita diberi kenangan yang sungguh luar biasa, kenangan yang istimewa agung saat Tuhan Yesus ya memberikan dirinya ya bagi kita ya dalam ekaristi kudus. Maka kita diajak untuk dengan ya setia ya, untuk ikut ambil bagian ya dalam perayaan di Kudus ya dengan menerima ya, tubuh dan darahnya maka kita diajak ya untuk menghormati sempatasnya misteri ya, sengsara dan wafatnya ya tubuh dan darahnya supaya kita bisa menikmati hasil penebusan Tuhan. maka marilah kita dengan setia menanggapi undangan Tuhan untuk datang pada perayaan Ekaristi, ya. Misa Kudus. situ kita peringati ya. wafat dan kebangkitan Tuhan saat Tuhan membebaskan kita manusia, ya. membawa kepada keselamatan ya. kepada kehidupan ya. kita rayakan dan kita mengambil bagian dan menerima buah dari penebusan Tuhan kita Yesus Kristus.